أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. سورة المائدة. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesiapa yang menyeleweng daripada agamanya, yakni agama Islam, maka Allah akan melahirkan satu kumpulan di kalangan orang-orang yang beriman itu yang bersifat mereka mengasihi Allah dan Allah mengasihi mereka. Mereka merendah diri terhadap orang-orang yang beriman dan mereka menunjukkan keberanian terhadap orang-orang yang engkar, yang menentang. Mereka berjihad pada jalan Allah. Mereka tidak takut kepercelaan orang yang mencela, dan mereka itulah orang yang Allah memberi kurnia kepadanya. Sesungguhnya Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Sesungguhnya yang menjadi pemimpin, pelindung dan penolong kamu yang sebenar ialah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat serta mereka tunduk patuh kepada Allah. Dan sesiapa yang berwalikan Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut, sesungguhnya golongan Allah itulah yang akan mendapat kemenangan. Ayat ini menyatakan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala bahawa ia akan memelihara agama Islam. Dia akan memelihara agama Islam. Dan agama Islam tidak boleh dimati dan dihapuskan sehinggalah berlakunya hari kiamat, apabila Allah mematikan semua orang yang beriman dan berlakunya kiamat ketika tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Sebelum itu, Allah akan tetap memelihara agama Islam walaupun Allah mewafatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam tidak mati dan hilang dengan matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak ada lagi nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah menutupkan kerasulan dan kenabian dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi nabi selepas Muhammad sallallahu alaihi wasallam.